Ya, halo guys, kembali lagi bersama saya Abdul Aziz di Seputar Teknoku. Kali ini LGR udah ada update event baru lagi guys. Untuk eventnya kali ini ada card ya. Untuk cardnya namanya Eva guys. Nanti bakalan ada Santi, Dewi, Anna, dan lain-lain mungkin ya guys. Oke, untuk skillnya seperti apa kita coba lihat di codec ya guys. Oke, di sini ada dua versi ya, yang versi Evo dan Legendary guys. Untuk skillnya kita coba lihat, skill pertamanya saat tiba di blok spesial 80% pasang security bot ya. Security bot berarti ini skill baru guys, mungkin ini card bulanan ya, karena skillnya baru guys, baru ada, belum ada yang lain. Kemudian di blok spesial yang dipilih atau saat buat bangunan 40% bangun security plan area, di area kosong dalam lane ya. Skill baru dan saya belum tahu seperti apa guys, enggak punya kartnya juga ya. Kemudian saat tiba di area lawan 80% bebas sewa, pindah ke area manapun guys satu kali ya bebas sewanya. Kok nanggung banget cuma satu kali guys, biasanya dua kali ya kalau kart hebat itu. Kemudian skill keduanya saat lawan raih landmark kopi-kopi ya, 55% bangun landmark tambahan ya, kopi-kopi guys. Kemudian saat tune dimulai 55% langsung pindah lane ya, seperti Archangel Aslan gitu. Cuma dia hanya satu lane aja guys untuk Eva ini. Kemudian yang Evo pastinya biasanya sama ya. Ya benar sekali sama guys. Cuma presentase aja yang beda ya. Skill kedua juga sama, cuma presentase aja yang beda guys. Oke. Kemudian selain ada card baru di sini ada lagi ya web event lagi guys. Ada kupon dan ada misi-misi seperti biasa guys. Misi login 28 hari dan misi main dan gold clover ya, kirim gold clover. Untuk 28 hari ini di hari pertamanya itu dapat 1000 ya, seperti yang sudah-sudah itu. Dapat 1000, ini maksimalnya 1500 ya untuk diamondnya guys. Di hari ke-15 baru dapat. Kemudian di misi main dan gold clover itu main 50 kali di jumping board map ya, main 50 kali bisa dapetin honor light, ada 5 macam ya. Kemudian untuk kirim gold clovernya itu 50 kali guys, bisa dapet es popular pendan yang bangkrut completion drawing, kemudian helm ya guys. Di sini saya sudah 50 kali kirim gold clover, jadi sudah bisa ambil semua guys. Oke, untuk dapetin Eva-nya kita coba lihat ya. Oke, di sini ada event custom gem juga ya. Ini Eva custom gemnya bisa dibeli kemungkinan ya. Kita coba lihat di penjualan biasanya guys. Ya, untuk dapetin gemnya harus beli ya 19,99 dolar guys. Cukup mahal lah. Kalau yang berduit nggak mahal guys. Oke, kemudian kita ke card eventnya ya guys. Untuk dapetin legendary Eva pastinya harus dapat Evo-nya dulu guys, kemudian beli yang legendary Eva summon-nya guys. Untuk legendary Eva summon-nya ini harganya berapa? Oke, untuk bayangannya itu harganya 9,99 dolar guys. Kemudian untuk Evo-nya harus dapetin A+ yang platinum mesin, kemudian silver dan juga gold mesin ya guys, masing-masing 2 dan dapat 5S guys, hacking device ya, 5S hacking device yang bisa didapetin dari kumpulin A metal, kemudian platinum, silver dan juga gold core guys. Masing-masing 2 ya. Jadi harus kumpulin 10 guys masing-masing ya untuk dapetin 5S. Selain itu di sini juga ada S Plus Top Character Card Pack ya guys, yang isinya Eva, Scarlet, Katy, Guardian Lucia. Ini random ya. Kalau kalian cuma dapatnya satu doang ini untuk A-nya, bisa ambil yang S Plus Top Character Card Pack. Oke, karena di sini kita diamondnya udah habis ya, paling punya 1000 diamond yang dari login itu, login hari pertama web event, tapi nggak saya ambil dulu lah. 1000 buat apa guys? Oke, kita skip aja guys, kita main pakai White Nadia ya, kita ngegameplay aja guys. Untuk susunan pendannya seperti ini, kita pakai titanium,
kemudian spaceship ya, andalan dari White Nadia ya. Kemudian grid drop quarterback guys, dan juga bola emas. Oke, kita langsung main aja di map jumping board ya. Gaskan guys. Oke, kali ini kita main santai aja guys, nggak perlu ngoyo-ngoyo. Apa namanya? Oke, kita ketemu legendary asap. Kenapa nggak jalan? Woi. Oke, tentukan. Ini kenapa nggak bisa jalan guys? Makasih nyala saya. Kita dapat pertama guys, sinyalnya emang nge-lag ya servernya ini guys. Di auto legendary Yunrang kita ambil double 12 atau aduh dapat 10 guys. Oke, nggak apa-apa lah. Aktif bagus, kita ambil 10 ya, bagus 10. Kita cat punya dia guys. Sini, oke mantap. Kita punya dua bayangan dong, dan grid fall ke sini guys. Oke mantul, kita ambil 4, bisa nggak ya guys? 4-4-nya jangan double ya, tapi malah double 2 keluar, bagus. Kita ambil 4 guys. Oke dapat double, kita pindah sini. Aktif spaceship dan grid fall. Kalau spaceship aktif, grid fall aktif, bisa langsung menang nih guys. Aduh, gak aktif ya, kopi-kopi dia nyala di sana tapi guys. Oke, dia dapatnya 4 aja. Oke mantap, tapi masih bisa keluar. Dia ambil double 12 ya. Oke, dia bawa lengkap ya, tinju, kemudian dia pakai titanium guys. Oke, dia ke sana guys. Oke, di summon, dan di tengah itu cat ya, pas banget. Aduh, tapi ada itu nyala di sana guys. Kita harus 12 guys, malah double 10. Oke mantap, bebas sewa guys. Kita drop kemana guys, ini sini aja ya. Oke mantul, kita bisa menang ini guys. Grid drop tadi ya. Oke, kita ambil 10 guys, malah 12 guys, bener-bener ini. Kita ambil 6-6-nya malah double guys, keluar, bagus. Oke, kita pakai diamond lah, kita ambil 4 guys. Oke, dan kita menang guys. Nah, dia menangnya ngelain ya, gak apa-apa guys, kita cuma main asik aja ya. Oke, kita menang guys, kita main santai dan kita relax aja guys. Oke, mungkin cukup sekian dulu guys untuk ngegameplaynya, pasti kalian gak bakalan nonton sampai habis juga sih. Oke, jangan lupa like kalau suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa subscribe dan sebarkan channel saya ke teman-teman semua ya guys. Sampai ketemu lagi, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.